Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua hari ini? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan sampingan hari ini, saya akan membahaskan di balik kerinduannya dengan sedih, hatinya mengatakan kata-kata ini. Teman-teman, di topik readingan hari ini, kita akan cuba mencari tahu siapakah seseorang ini yang benar-benar merindukan kamu detik ini tetapi mencuba sedaya upaya untuk menyampingkan rasa sedih ini di hatinya. Okey, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan, readingan ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah ketika mendengarkan setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey, teman-teman, kita mulakannya. Siapakah seseorang ini? Seseorang yang terlihat begitu kuat di luar, namun lemah dan sedih di dalam. Siapakah dia? Di balik kerinduannya, dengan sedih, hatinya mengatakan kata-kata ini kepada kamu. Siapakah orang ini? Siapakah dia, seseorang yang cuba menyampingkan perasaan sedihnya ini terhadap dirimu? Okey, teman-teman, di sini ada Ten of Ghost. Saya menangkap energi seseorang yang sangat menyayangi keluarganya. Nah, dia mungkin ya hadir daripada keluarga yang cukup besar ataupun orang ini mungkin ya sudah memiliki keluarga. Sudah memiliki anak seperti itu ya. Jikalau dia seorang yang masih lagi single, saya menangkap dia seorang yang sangat menyayangi orang tuanya, sangat menyayangi keluarganya. Dan saya juga merasakan dia sangat mendukung ya ahli keluarganya seperti adik-beradiknya dan juga seperti cuba memenuhi ya kebutuhan mereka seperti itu ya. Seseorang yang sangat mementingkan pertalian dengan keluarganya. Dari segi perasaan guys, saya menangkap dia sangat sayangkan kamu ya, atau mungkin sudah menganggap kamu sebagai keluarganya. Begitu. Di sini ada Six of Ghosts. Orang ini sering curhat ya, sering menceritakan sesuatu ya yang berkaitan dengan dirinya kepada kamu. Dan saya menangkap di sini seperti terlihat banyak memori di antara kalian. Mungkin juga orang ini baru saja ya kembali reunion dengan kamu. Mungkin dia merupakan orang masa lalu kamu ataupun terdapat banyak memori yang di-sharing bersama. Mungkin kamu sudah mengenali dia sejak zaman sekolah, zaman kanak-kanak. Tetapi saya menangkap seperti ada keinginan di sini ya. Ada keinginan sama ada dia baru bertemu dengan kamu baru-baru ini ataupun ada keinginan untuk bertemu dengan kamu. Seperti itu ya, kita cuba lihatkan lagi. Orang ini ketika berbicara dengan kamu, teman-teman ya, dia cukup nyaman sekali untuk berbicara dengan kamu. Six of Imps. Okey, teman-teman, di sini saya menangkap energi seseorang yang dia adalah seseorang yang dikenali oleh banyak orang. Mungkin juga beberapa di antara dia di sini ya mempunyai jabatan yang cukup baik ya di tempat pekerjaannya. Mungkin juga ada beberapa yang memiliki perusahaan sendiri dan saya merasakan orang ini banyak followersnya, banyak pengikutnya. Sama ada dia sangat giat di media sosial ataupun dia mungkin ya seorang influencer. Yang pasti, teman-teman, saya merasakan dia ini dijadikan panutan oleh banyak orang. Dia sering mendapatkan perhatian-perhatian yang sepertinya dia tidak inginkan. Ada kalanya seperti menarik perhatian orang banyak ketika dia ingin bersendirian. Entah kenapa dari tadi saya menangkap ya, dia akan sedaya upaya mencuba untuk tidak terlalu mendapatkan perhatian orang banyak. Kerana mungkin beberapa di antara dia di sini orangnya famous. Seperti itu ya, orangnya popular. Orang yang sudah berhasil, orang yang sudah berjaya guys. Okey, di sini ada Knight of Pumpkins. Orang ini orang yang pekerja keras. Dan dia seperti menjalankan segala sesuatu itu dengan penuh ketelitian, penuh dengan tanggungjawab. Jikalau kamu pertikaikan perasaannya, saya menangkap dia seseorang yang mencintai kamu dengan cukup tulus. Tetapi dia menyedari hubungan kalian ini ya mungkin perlu dijalankan secara berperingkat. Seperti perjalanan yang cukup panjang dan perlu berhati-hati. Saya menangkap kalian berdealing dengan seseorang yang cukup bertanggungjawab. Orangnya sangat rajin, pekerja keras. Dari segi usia, saya lebih menangkap ini seperti sepantaran, seperti itu ya.
Di sini ada Tree of Pumpkins. Nah, orang ini teman-teman, dia tidak bekerja sendiri ya. Dia mungkin bekerja dengan orang lain, ataupun mungkin ada rakan kongsi, seseorang yang menjalankan perniagaan. Dan saya menangkap seperti bekerja sama dengan orang lain. Ada orang lain yang membantu dia ini. Orangnya cukup berbakat sekali ya. Orangnya sangat kreatif dan dia sangat ahli di dalam bidang pekerjaannya. Ada sesuatu yang membuatkan dia terlihat ya seperti memiliki talenta-talenta yang tertentu. Saya menangkap seperti orang yang cukup bertanggungjawab, boleh diandalkan dan orangnya seperti mampu membuktikan dirinya kepada orang banyak. Orang lain sangat suka memerhatikan dia bekerja, teman-temannya, dan dia sering dijadikan sebagai panutan seperti itu. Kerana orangnya cukup kreatif dan mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik sekali. Bottom of the deck di sini, teman-teman, ada Seven of Imps. Tetapi walaupun sedemikian, ya, saya menangkap dia seorang yang lebih suka bekerja sendiri. Seperti ada kalanya menarik diri dan tidak suka diganggu. Orangnya agak tertutup dan dia seperti sangat mengandalkan dirinya ketimbang orang lain. Dia mungkin orangnya agak cerewet, teman-teman, ya. Mungkin dia merasakan tidak ada orang lain yang dapat melakukan pekerjaan itu sebaik dirinya. Saya menangkap, ya, orang yang cukup cerewet, khususnya dari segi pekerjaan. Dan dia seperti sudah terbiasa berjuang sendiri. Daripada segi hati dan perasaan, teman-teman, saya menangkap, ya, menurut dia, hubungan kalian ini adalah hubungan yang perlu diperjuangkan. Banyak obstacle, banyak rintangan, banyak halangannya. Tetapi dia seperti tetap ingin mempertahankan kamu. Detik ini saya menangkap ada energi kerinduannya daripada hatinya kepada kamu. Walaupun keadaan sekarang ini seperti tertutup, kalian mungkin tidak berkomunikasi, tidak bertemu, tetapi dia sering merenungkan kamu dan melamunkan kamu khususnya di waktu malam. Sangat merindukan kamu ya, seperti ada pertanyaan bilakah lagi ya akan mendengarkan suara kamu, mendapat kabar berita daripada kamu. Kerana detik ini, teman-teman, dia juga merasakan, ya, ini mungkin energi yang vice versa, dia juga merasakan yang kamu ini juga agak tertutup, seperti sedang menjauhkan diri. Ada sesuatu yang membuatkan dia cukup bingung di sini. Apakah ini kesilapan dirinya, sesuatu yang tidak dia lakukan, seolah-olah dia bingung, ya? Apa yang sedang terjadi detik ini, sehingga membuatkan kamu seperti menjauhkan diri? Seperti itu, guys. Okey, kita cuba lihatkan lagi, seperti apakah kondisi emosinya terhadap kamu detik ini? Seperti apakah kondisi emosinya terhadap kamu detik ini? Kita lihatkan dari segi emosinya kepada kamu detik ini. Wow, teman-teman, Ace of Ghost ya. Ini benar-benar memperlihatkan ke tema. Di balik kerinduannya dengan sedih, hatinya mengatakan kata-kata ini kepada kamu. Ace of Cups, guys. Atau Ace of Ghost ya. Seseorang yang memiliki perasaan ataupun kerinduan yang sudah cukup membara, sudah cukup besar untuk dirimu di sini. Dia benar-benar merindukan kamu ya. Dan seperti masih lagi berpegang kepada sebuah harapan. Saya tidak tahu, teman-teman, mengapakah dia seperti merasakan ya, seolah-olah harapan ini ya tidak akan diberikan lagi. Perasaan dia kepada kamu ini sehingga melimpah, guys. Benar-benar merindukan kamu, memikirkan kamu, dan orang ini sayang banget sama kamu ya. Kerana kartu Ace of Ghost ini hadir di sebelah Ten of Ghost. Seseorang yang cukup menyayangi kamu, menganggap kamu lebih daripada teman biasa. Ini mungkin ya ada teman tetapi mesra, ada yang memendam cinta, memendam rasa seperti itu. Perasaan yang cukup luar biasa. Perasaan yang cukup besar kepada kamu ya. Dan dia masih lagi memegang kepada sebuah harapan. Beberapa di antara kalian di sini, ini mungkin masih lagi hubungan baru seperti itu. Jikalau hubungan ini tidak baru, saya menangkap seseorang yang masih lagi berharap untuk renewal hubungan kalian. Untuk memperbaiki sesuatu, datang mencari kamu, meyakinkan kamu lagi. Seperti ada pembuktian yang perlu dia berikan untuk mengkoreksi dirinya, memperbaiki dirinya. Seperti ada sesuatu yang tidak dia lakukan kepada kamu ya. Okey, kita lihatkan pula teman-teman. Seperti apakah pula kondisi emosi kamu terhadap dirinya detik ini? Mengapakah membuatkan dia begitu merindukan kamu saat ini? Wow, The Magician.
Wow, di sini kamu sepertinya mulai banyak triksnya, teman-teman ya. Seperti banyak alasan yang kamu berikan, banyak alasan yang kamu berikan untuk berkomunikasi dan banyak alasan yang kamu berikan untuk tidak berkomunikasi. Daripada kartu magician ini, saya menangkap ya sebahagian besar daripada kalian di sini yang mungkin ya ada yang ingin berkomunikasi. Ada yang ingin seperti membatasi diri, tetapi ini tidak dilakukan secara terang-terangan. Kamu seperti menghantar energi yang cukup membingungkan dia detik ini. Seperti dia tidak tahu apa mahunya kamu. Apakah kamu masih berpegang kepada hubungan ini ataupun kamu seperti berpura-pura untuk pergi. Nah, magician itu mampu melakukan apa saja teman-temannya. Maka kamu di sini seperti banyak cara, banyak triksnya. Seolah-olah kamu juga tidak mahu berterus terang ya. Apa yang terbuku di hati kamu, mungkin kamu ingin menjaga hati dia. Saya tidak tahu atau kamu mungkin menjaga persahabatan di antara kalian. Tetapi di sini banyak energinya. Sama ada kamu benar-benar looking forward untuk berkomunikasi lagi dengan dirinya atau kamu melakukan pelbagai tricks untuk memperlihatkan sebuah perubahan. Sama ada untuk menarik perhatiannya atau ingin memberitahu dia secara tidak langsung yang you are not so happy with the relationship ya, yang kamu tidak begitu bahagia atau gembira dengan hubungan kalian detik ini. Sesuatu yang tidak kamu komunikasikan. Nah, ini kedengaran agak pelik ya. Sama ada kamu benar-benar ingin berkomunikasi atau ada beberapa di antara kalian di sini yang mulai membatasi komunikasi ini. Sengaja dilakukan. Nah, ini pembacaan umum. Kalian sesuaikan ya. Sama ada kamu cuba membatasi komunikasi tetapi tidak mahu memperlihatkan ya sikap ini dengan terang-terangan atau kamu benar-benar looking forward untuk berkomunikasi dengan si dia. Tetapi saya menangkap di sini banyak triksnya. Seperti kamu sibuk dengan kerja seharian kamu dan saya melihat di gambar ini ya, seperti kamu lebih mampu ya mandiri seperti ini, bersendirian seperti ini. Dan menurut kamu ya, sekadar berkomunikasi walaupun tanpa pertemuan, that is okay. Ada yang membatasi pertemuan di sini juga ya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Tetapi sebahagian yang lain seperti ingin kembali terkoneksi, ingin kembali berkomunikasi dengan orang ini. Tetapi entah kenapa dari tadi saya menangkap ya, energi sesuatu yang kamu tutupi, sengaja tidak kamu perlihatkan. Seperti ada niat-niat tertentu. Tetapi kamu seperti tidak mahu atau tidak memilih untuk bersikap berterus terang dengan orang ini. Contohnya, jika kamu di sini disakiti, kamu rasa dipermainkan. Kamu mulai ingin menarik diri contohnya ya. Kamu tidak mahu memperlihatkan sisi ini dengan terus terang ya dengan orang ini. Tetapi kamu seperti melakukan pelbagai cara. It's like trying to divert his attention, her attention seperti itu ya. Seperti memberikan alasan, pelbagai alasan. Itu yang saya tangkap dari kartu ini hari ini, teman-teman ya. Nah, saya tidak pasti ini energi siapa yang ketarik. Okay guys, di sini ada the Hierophant. Saya menangkap dari segi perasaan, teman-teman. Kamu berdiri dengan seseorang yang sudah matang, orangnya jauh lebih tua atau sepantaran, dan saya menangkap dia seorang yang benar-benar ya. Dari segi perasaan, ada keseriusan dengan kamu. Perasaan yang tetap dengan kamu dan dia seperti detik ini dibuat ternanti-nanti. Entah kenapa ya saya menangkap detik ini dia diperbuat seperti tertunggu-tunggu akan kabar berita atau komunikasi dari kamu. Ini sudah saya rasakan dari tadi. Maka ini mengindikasikan mengapakah dia masih lagi mengharapkan cinta ini. Dari segi perasaan memang serius dengan kamu, tetapi seperti tidak banyak pergerakan ya, seperti dia ini dibuat ternanti-nanti oleh dirimu. Jikalau kamu merasakan teman-teman ya, ini mungkin energi yang terbalik, kamu terbalikkan saja. Okay guys, kita lihatkan lagi ya. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya menyimpan kesedihan dan kerinduan terhadap dirimu. Dia mungkin tidak mahu memperlihatkan ini ya, kepada kamu. Siapakah dia? Walaupun kalian tidak berkomunikasi, dia hanya dibuat ternanti-nanti, tidak ada pergerakan daripada si dia, tetapi dia hanya memperlihatkan seolah-olah dia ini kuat. Siapakah orang ini? Detik ini saya menangkap energi kerinduan yang cukup luar biasa daripada dia ya. Ingin kembali bertemu kamu dan dia seperti bersiap sedia untuk
saya tidak tahu ya, memperbaiki penampilannya, datang dengan pakaian yang lebih menarik, penampilan yang lebih menarik, untuk datang memikat kamu lagi. Tetapi dia seperti menyedari ini usaha yang perlu ya, keupayaan yang lebih. Seperti sudah kehilangan kepercayaan kamu dan dia perlu mencari solusi untuk membuktikan dirinya kepada dirimu. Sementara kamu di sini seperti sudah mulai macam-macam ya, memberi alasan untuk tidak berkomunikasi, mencari alasan untuk tidak bertemu, dan kamu lebih sikap kemandirian di sini. Kita lihatkan ya ciri-ciri orang ini. Stok, teman-teman. Dia benar-benar kesepian detik ini dan sudah merasakan ada pergerakan dari segi perubahan hubungan kalian. Dan detik ini saya merasakan ya, dia sudah tidak tertahankan lagi. Dia ingin melakukan sebuah perubahan dengan bergerak ke arah mencari kamu. Tetapi dia sedar ya, ini sesuatu yang perlu diupayakan, perlu effort yang lebih untuk meyakinkan kamu ke depannya nanti. Kerana segala kata-kata yang dia lemparkan seolah-olah tidak akan meninggalkan sebarang kesan ya kepada dirimu, tidak seperti dulu. Siapakah dia? Saya menangkap selain daripada energi kesepian ya, orang ini sedang mengalami anxiety, pikiran yang secara berlebihan akan koneksi ini. Orang yang benar-benar sedih, orang yang benar-benar susah hati. Selain daripada itu, teman-teman, dia juga sedar dia perlu melakukan perubahan kerana di sini saya menangkap energi dia ya, yang semakin mengalami kerumitan, kesulitan, kesukaran dari segi keuangan. Mungkin sudah tidak ada bantuan dari kamu, perhatian daripada kamu ya, sehingga dia terpaksa berjuang seorang diri. Wow, di sini teman-teman saya menangkap energi seseorang yang masih lagi bertahan. Tetapi sepertinya dia juga menyadari ya, hubungan kalian ini sedang stuck seperti itu saja. Tidak ada pergerakan, tidak ada kemajuan, dan juga tidak ada kepastian dan penegasan daripada dia ini kepada kamu. Tetapi saya merasakan orang ini walaupun sedang dalam kerumitan pikiran ya, dia tetap bertahan untuk dirimu. Di sini ada kartu fish. Saya menangkap dia adalah seseorang yang sangat menyukai teman-teman ya, kemandirian. Someone who stand on his own feet. Dia ingin seperti tidak mahu berterusan ya, bergantung dengan diri kamu. Ingin ada financial independent, bergantung dengan dirinya, mencari uang sendiri, berhasil sendiri, mendapatkan kejayaan sendiri. Keuangan itu sangat penting kepada si dia. Tanpa keuangan, teman-teman, dia seperti tidak akan mengupayakan sebarang tindakan atau memajukan atau membawa hubungan kalian ini ke level yang selanjutnya. Orang ini sangat mengutamakan keuangan. Jikalau tidak ada keuangan, dia akan menjadi mudi-mudian, mendiamkan diri, menarik diri, kamu juga tidak tahu apa yang terjadi. Padahal kerana dia sedang dalam keterpurukan, keuangan. Seperti itu ya. Keuangan ini seperti sangat penting bagi dia. Ini nombor satu untuk dia, teman-teman. Jikalau tidak ada uang, pergerakan dia kepada kamu juga ya, terumbang-ambing. Seperti tidak ada mood untuk melanjutkan hubungan ini. Nah, ini salah satu daripada ciri-cirinya. Saya menangkap dia juga seorang yang sangat menyukai kebebasan. Seseorang yang benar-benar mengandalkan dirinya daripada mengharapkan orang lain. Beberapa di antara dia di sini ya, sudah lama tinggal bersendirian, ada yang masih lagi jomblo. Gentleman, orangnya defined masculine guys. Ini mungkin ke arah zodiak ya. Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius. Define masculine. Dan saya menangkap teman-teman, dia merupakan seorang yang berpenampilan cukup menarik. Jikalau dia seorang wanita, teman-teman ya, penampilannya cukup sederhana. Tidak terlalu menggunakan makeup yang berlebihan. Tetapi jikalau dia seorang lelaki, nah orangnya pengontrol ya. Orangnya mempunyai ketegasan diri. Benar-benar berpegang kepada prinsip diri, seperti itu ya. Penampilannya cukup menarik, walaupun sederhana. Beberapa di antara dia di sini sepertinya agak suka mengenakan topi. Saya menangkap ya, beberapa yang lain suka memakai jaket. Seperti itu. Ciri-ciri yang lainnya, nah di sini ada seperti, entahlah ya, sekali imbas seperti The Empire State Building ya. Mungkin ada viewer saya yang menonton daripada New York, atau orang ini sedang bekerja di New York. Ataupun kalian berdealing ya, dengan seseorang dari New York di sini. Mungkin terikat dengan sebuah kontrak pekerjaan, atau mungkin ada bisnes di sana seperti itu ya. Sama ada terikat dengan kontrak pekerjaan, atau kalian berdealing dengan seseorang yang tinggal di New York. Saya menangkap teman-teman, sama ada dia bekerja dengan syarikat yang cukup besar ya, ataupun dengan sisi yang lainnya, saya menangkap orang ini ya, sudah lama bersendirian.
Dan detik ini seperti dia ingin menamatkannya, zaman bujangnya, ingin menamatkan zaman kesepiannya untuk mewujudkan sesuatu dengan kamu. Orangnya tegas. Orangnya benar-benar ya agak suka untuk merubah pendapatnya untuk kamu. Orang yang berpegang kepada pendiriannya. Dia seperti ada kedegilan, guys. Orangnya ego, orangnya degil, orangnya pengontrol, define masculine, dan berpegang kepada prinsip. Seperti itu ya. Beberapa di antara dia sama ada memiliki perusahaan sendiri atau bekerja dengan syarikat yang cukup besar. Mungkin multimedia, something like that ya. Ataupun bekerja dengan, mungkin berada di luar negara. Nah, begitu. Ini sekali imbas ya, seperti di Empire State Building yang berada di New York. Detik ini saya menangkap kartu pembukaan dan penutup yang memperlihatkan ciri-cirinya seorang yang cukup kesepian ataupun orang ini sudah lama membujang. Okey, teman-teman, di sini teman-teman saya merasakan orang ini sudah merencanakan ya sebuah pertemuan dengan kamu. Ini pertemuan yang sudah lama tertunda-tunda. Kamu mungkin sudah mengenali dia sejak sekian lama tetapi tidak ada pertemuan di antara kalian. Nah, ini sesuatu yang masih lagi direncanakan, dibincangkan. Kamu sepertinya sudah dibuat tunggu ya begitu lama tanpa ada sebarang kepastian untuk dia datang kepada kamu. Detik ini saya menangkap seperti saya katakan di awal bacaan ya, dia begitu sure dan pasti untuk bergerak ke arah kamu ini ya. Dia seperti perlu banyak effortnya untuk meyakinkan kamu lagi. Kerana di sini saya menangkap dari tadi ya, ada kepercayaan yang telah dia rusakkan. Mungkin ada yang berkhianat dengan kamu, membohongi kamu tanpa disengajakan, dia kehilangan kepercayaan kamu. Nah, seperti ada energi itu, teman-teman ya. Okey guys, kita perlu melihat dengan lebih dalam lagi. Apakah yang menyebabkan kesedihan dan kerinduan di hatinya ke kamu detik ini? Hubungan kalian yang lebih ke arah komunikasi ya, jikalau dilihat di sini ya, pergerakan hubungan kalian ini begitu slow and steady. Ataupun ada hubungan yang sedang stuck. Dan di sini kamu seperti ingin mewujudkan sesuatu yang baru. Sama ada kamu mendesak dia untuk datang, berkomunikasi lagi atau kamu ingin bertindak pergi. Ada banyak trik yang sedang kamu lakukan di sini ya. Ini energi yang banyak guys. Saya tidak akan baca semuanya ya, ini akan membingungkan kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Apakah yang menyebabkan kesedihan dan kerinduan di hatinya ke kamu detik ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Wow guys, the devil. Kartu pertama yang hadir ya. Dan di sini jikalau kamu lihatkan kepada gambar yang agak lucu ini ya, ada tiga orang yang terikat atau dirantai oleh devil ini. Maka ya, dengan secara tidak langsung, hubungan ini mungkin hubungan yang berisiko, hubungan yang melibatkan pasangan sah, cinta segitiga. Maka ini menyulitkan dia untuk datang kepada kamu dengan cepat, maka menjelaskan mengapakah pergerakan hubungan ini ya begitu perlahan sekali. Sebentar tadi saya ada menyebut ya, ada kepercayaan yang telah dirusakkan, mungkin ada pengkhianatan ya, tetapi energi dia cukup melekat dengan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa ya ada kerinduan yang begitu dalam, begitu sedih, ingin bertindak tetapi tidak boleh macam-macam. Seperti segala pergerakan dia ini ya akan dipantau. Nah, jikalau kamu merasakan tetapi kak ini bukan energi saya, kami dan saya dan dia ini sepertinya saling single. Saya menangkap teman-teman ya, bagi orang ini untuk berganjak daripada zaman bujangnya, berganjak daripada kemandiriannya, kebebasannya untuk memberikan kamu sebuah komitmen. Ini juga merupakan satu kendala. Kamu perlu memberikan dia waktu ya, khususnya jikalau dia sudah membujang begini dengan begitu lama. Ini sesuatu yang perlu dia sesuaikan. Saya menangkap walaupun sedemikian ya, dia masih melekat dengan kamu. Ada energi yang sering memikirkan kamu. Tetapi ketika dia merasakan pergerakan dia kepada kamu ini agak lambat, maka ini yang membuatkan dirinya benar-benar sedih ya. Kerana dia tidak dapat memaksa dirinya untuk mempercepatkan hubungan kalian. Ace of Bats. Teman-teman, orang ini sering memikirkan kamu. Sering memikirkan kamu ya, dan cuba melihatkan daripada perspektif yang berbeza. Di sini ada bat ini memang tergantung terbalik teman-teman. This is not the hangman ya. Ace of bats ataupun ace of sword. Saya menangkap pikirannya di benaknya sering tertumpu memikirkan kamu akhir-akhir ini. Kamu tahu kenapa dia sedih? Kerana dengan kehadiran Ace of Swords ini ya, saya tak tahu ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sini sama ada memblokir
atau memutuskan komunikasi. Sudah lama tidak berkomunikasi, sengaja ingin berikan dia pelajaran contohnya. So you doing a lot of tricks and magic untuk memberikan dia pelajaran ini. Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan secara tidak langsung dengan perubahan tricks yang kamu berikan. Seperti itu ya, ketika dia dapat merasakan ya, mungkin kamu cuba putuskan, tidak mahu berkomunikasi, ada yang memblokir, ini yang membuatkan dia tertumpu ke pikiran kamu terus. Dari segi pikirannya teman-temannya bersebelahan dengan the devil, terus-terusan memikirkan kamu dan caranya. Kita cuba lihatkan lagi ya. Saya menangkap seperti ada keinginan, hasrat di dalam hatinya untuk mewujudkan sebuah komunikasi yang tidak kiralah sekecil apa sekalipun dengan kamu. Tetapi itu tidak didapatkan. Itu tidak didapatkan. Maka ini menjelaskan mengapa di balik kerinduannya ya, ada perasaan sedih. Dan kita akan lihatkan apakah kata-kata hatinya kepada kamu berlandaskan kesedihan ini. Kita cuba lihat lagi ya, apakah yang membuatkan dia sedih. Wow, selain daripada itu guys, dia dibuat ternanti-nanti ya, akan sebuah komunikasi, pergerakan daripada kamu. Tetapi di sini kerana kamu banyak memberikan alasan, seolah-olah kamu benar-benar busy, atau mungkin kamu memang benar-benar busy ya, dan banyak alasan yang kamu berikan, sehingga kamu tidak mempunyai waktu untuk memberikan perhatian kamu kepada si dia. Maka ini membuatkan dia terus mengharapkan kamu kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu di sini benar-benar besar. Kamu seperti sering menunda-nunda dia. Mungkin teman-temannya, orang ini mungkin memiliki masalah keuangan. Tetapi saya tidak merasakan itu menjadi kendala untuk kalian bertemu. Dia masih ingin berkomunikasi, pertemuan yang secara kecil-kecilan. Tetapi saya tidak tahu dari tadi ya, selain daripada memutus sebuah komunikasi ya, pertemuan juga mungkin turut kamu putuskan. Tetapi ini tidak tidak diberitahu secara terus terang sehingga membuatkan dia ternanti-nanti akan sebuah keputusan. Sehingga memaksa dia, teman-teman, untuk mencari rencana baru untuk mendekatkan dirinya atau datang kepada kamu. Kita cuba lihat lagi ya. Mengapakah dia sangat bersedih detik ini? Saya menangkap dia sudah menanti sejak sekian lama. Di sini ada The Tower, wow. Ini seperti sudah menjelaskan ya, di balik kerinduannya memang ada kesedihan kerana dia sedang hancur, guys. Saya menangkap seseorang yang tinggal di rumah yang besar ini tetapi hanya bertemankan haiwan peliharaannya, kucing-kucingnya, anjing-anjingnya, apa saja ya, bertemankan malam yang cukup sepi. Pergi kerja, pulang dari kerja, bertemankan sepi, disambut oleh haiwan kesayangan, tidak ada orang, energi yang kesepian, dan dia benar-benar hancur detik ini. Mungkin orang ini hadir daripada keluarga yang besar, teman-teman. Tetapi tidak semestinya jika keluarga itu besar ya, seseorang itu tidak sepi. Ada kalanya orang itu seperti so hard to relate ya dengan orang lain. Ada energi yang seperti itu. Di sini saya menangkap dia yang semakin menantikan kamu, semakin hancur. Semakin menanti dengan penuh kesabaran, semakin hancur. Kerinduan yang sudah mengarahkan dia ya ke arah energi berputus asa. Dia benar-benar berputus asa dengan kamu detik ini. Dia merasakan mungkin ini adalah pengakhirannya. Mungkin kamu yang tidak mahu berkomunikasi, kemudiannya mengabaikan, tidak memberikan perhatian. Kemudiannya akan terus mengabaikan seperti ini. Apakah kedepannya nanti hubungan kalian memang akan berakhir seperti ini? Banyak netting, pikiran yang negatif yang hadir ya di benaknya detik ini yang dipikirkan setiap malam. Bertemankan haiwan peliharaan, kesepian di malam hari. Ketika dia mungkin teman-teman ya, meluangkan waktu seorang diri ya, dia benar-benar merindukan kamu. Sebelum ini mungkin ada kabar berita, ada saja yang akan kamu komunikasikan, ada saja yang akan kamu ceritakan. Tetapi kamu seperti detik ini memilih untuk tidak memiliki waktu itu. Nah, ini kartu magician ini teman-teman ya. Seven of Imps, kamu mendapat kartu ini sudah dua kali ya, dari pihak dia dan dari pihak kamu. Saya menangkap ya, ini memang benar ya, energi yang vice versa seperti saya katakan di awal bacaan tadi. Bukan dia saja yang menjadi tertutup, seseorang yang tarik hulur ya cintanya kepada kamu, tetapi dia juga menjadikan, dia juga melihatkan kamu ya sebagai seorang yang semakin misterius. Seorang yang semakin pergi.
Sepertinya ramai orang yang datang berkunjung ya ke rumahnya. Tetapi orang yang dia nanti-nantikan itu tidak kunjung tiba. Kamu tahu ramai yang berkunjung ke rumahnya seperti rakan-rakannya. Dan dia sering mengharapkannya ketika terdengar bunyi horn daripada mobil atau motosikal di luar itu ya adalah kamu. Tetapi yang berkunjung itu bukan kamu. Saya menangkap energi itu daripada kartu ini. Dari pagi sehinggalah malam ya, menantikan agar kamu mungkin akan berikan kejutan. Jikalau kamu tidak berkomunikasi, mungkin kamu akan datang secara langsung bagi kalian yang boleh bertemu ya. Dia merasakan menanti dari pagi sehinggalah malam. Yang datang itu ramai, tetapi bukan kamu. Yang berkunjung ke rumahnya, bukan kamu. Ini sesuatu yang tidak lagi kamu lakukan ketimbang di awal hubungan kalian. Mungkin sebelum ini kamu sering berkunjung. Mungkin ada energi itu ya, kerana ini adalah bacaan umum guys. Saya hanya bacakan apa yang tertera di kartu-kartu ini. Maka ini membuatkan dia sedih. Setiap kali menjenguk keluar jendelanya, ada saja bunyi mobil ataupun kenderaan yang lalu-lalang ya, tetapi itu bukan kamu yang berkunjung. Ini mewujudkan kesedihan seseorang yang seperti menanti, mengharapkan ada perubahan positif di hubungan kalian. Detik ini dia begitu pasti, teman-teman ya, yang kamu sudah seperti ingin mengakhiri atau melepaskan koneksi hubungan ini. Eight of Aims. Saya menangkap teman-teman semakin ke sini ya, dia semakin penasaran, semakin frustasi, semakin ingin cari tahu. Seperti dengan cepat ingin cari tahu ya, apa yang terjadi di pihak kamu sehingga merubah kamu menjadi seperti ini. Kini kamu seorang magician, orang yang sukar untuk ditebak. Kita tidak mungkin dapat menebak ya, apa yang akan dilakukan oleh seorang magician, because a magician is full of surprises. Nah, pesulap ini, teman-teman, orang yang pandai untuk mengelabui, mengaburi mata kita. Maka dia seperti tidak tahu lagi ya, bagaimana untuk menebak dan tidak tahu ya, ke mana untuk dibawa arah tuju hubungan ini. Apakah ini semua sudah berakhir? Kerana semakin di sini, semakin menanti kamu, dia menjadi semakin kurang sabaran dan seperti semakin berdebar-debar ya, untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Ketika kamu tidak kunjung datang, ini mewujudkan kesedihan yang amat nyata di hatinya. Saya menangkap detik ini seperti ingin menghantar kabar ya, mencari berita tentang kamu, teman-teman. Benar ya, kamu lihat dihantui oleh bats-bats ini setiap malam ya, tidak dapat tidur malam bertemankan kucingnya. Cukup kesedihan ya, bangun daripada tidur ketika tidak boleh tidur, dia seperti ditemani being comforted ya dengan seekor kucing ini. Tidak ada orang yang menemani, yang memberikan dia kata-kata semangat selain daripada kucingnya. Nah, kamu lihat di kartu ini. Setiap malam memikirkan kamu, tidak menyangka ya, ketakutan ini menjadi mimpi yang nyata. Sehingga setiap malam merindukan kamu dan tidak dapat melelapkan mata. Dia sedih sebenarnya. Kamu tahu kenapa dia sedih? Dia sedih kerana detik ini, teman-teman, dia cukup kesepian. Dan dia hancur tanpa kamu. Dia juga menyadari ya, banyak perkara yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan harapan kamu yang mengarah hubungan kalian menjadi seperti ini. Ada kalanya saya menangkap dari sini ya, dia turut menyalahkan ketika dia memikirkan kamu ya, dia turut menyalahkan dirinya dengan menyalahkan kondisi keuangannya yang tidak kunjung baik. Dia menyalahkan dirinya, tidak semata-mata menyalahkan kamu. Dari tadi saya menangkap teman-teman ya, jikalau kalian tidak bertemu, tidak berkomunikasi, dia seperti semakin cemburu. Dia takut kehilangan kamu. Dia takut kamu akan mengutamakan orang lain, cowok lain, cewek lain, ketimbang dirinya. Bottom of the deck di sini. Nah, teman-teman, orang ini tetap bertahan menanti kamu. King of Ghost. Saya menangkap ya, sama ada sepantaran atau usianya jauh lebih tua dari kamu ya. Mempunyai emosi yang cukup matang, seseorang yang masih lagi mengharapkan cinta kamu. Nah, kerana kematangan emosi seperti ini, maka ini menjelaskan mengapa ya, dia masih lagi menanti bertahan dengan kamu. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman. Lihatkan gambar ini dengan lebih jelas lagi ya, memakai topeng. Orang ini sudah lama mencintai kamu ya. Sudah bertahun-tahun mencintai kamu, tetapi dia mengelabui mata kamu dengan berkatakan tidak. Yang dia hanya menganggap kamu sebatas seorang teman. Kamu tahu kenapa? Kerana dia tidak mahu memberikan kamu harapan-harapan palsu. Kerana mungkin kondisi keuangannya tidak mengizinkan. Seperti itu teman-teman ya, ada beberapa yang cuba mengelabui, mengaburi mata kamu dengan memakai topeng. Tidak bertindak benar dari segi hati dan perasaannya. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini hari ini ya, hadirnya daripada Gemini, Capricorn, Aries,
ini yang paling kuat dan mendominasi ya. Gemini, Capricorn dan juga Aries. Ace of Ghost ataupun Ace of Cups ini teman-teman ya, hadir daripada ketiga-tiganya Pisces, Cancer, Scorpio. Zodiak lain yang terlihat di sini ya, kita juga selain daripada Aries, kita juga ada Leo, kita juga ada Sagittarius. Gemini mendominasi, Libra and Aquarius, let me see. Ini lebih ke arah Leo, teman-teman ya. Lebih ke arah Leo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn yang mendominasi. Saya sudah sebutkan keempat-empat elemen ya. Hampir semua hadir teman-teman, tetapi yang mendominasi di sini ya, sepertinya adalah daripada Gemini, Capricorn dan juga Aries. Yang hadir yang lainnya hanyalah kecil-kecil sahaja teman-teman ya. Okey guys, jangan terlalu berpatukan kepada zodiac sign dan tidak perlu bikin pusing ya. Kita fokuskan kepada pembacaannya. Okey teman-teman, apakah yang mungkin terjadi di hubungan kalian ini ke depannya nanti ya? Seseorang yang merasakan begitu sedih, hati yang sedang merindukan kamu. Apakah yang mungkin terjadi di hubungan kalian ke depannya nanti? Apakah mungkin dia akan melakukan perubahan ya untuk memperbaiki situasi ini? Kita coba lihatkan ya, seseorang yang sangat merindukan kamu dan dibalik kerinduannya dengan sedih mungkin akan memperbaiki ini ya. Ada kartu yang terbuka ini. Wow, teman-teman di sini ada passion. Seseorang masih lagi menyimpan hasrat yang cukup besar dengan kamu. Maka ini menjelaskan kartu ini tadi ya, King of Ghost. Seseorang yang masih lagi bertahan, menyangkal perasaan sebenarnya kepada kamu. Kerana orang ini masih lagi berhasrat, memiliki keinginan yang cukup luar biasa, yang dia pendamkan jauh di dalam hatinya, yang tidak kamu ketahui. Masih ada kegairahan, masih ada rasa cinta, masih ada rasa minat, sehinggalah hari ini. Vanity, saya menangkap teman-teman ya, kedepannya nanti dia mungkin akan menurunkan keegoannya, kepercayaan dirinya yang sudah terlihat ya dari kartu yang di tengah ini. Orang yang benar-benar yakin, orang yang benar-benar percaya diri. Dengan kehadiran Six of Aims ini teman-teman, dia juga percaya, dia terpaksa menurunkan harga dirinya, terpaksa menurunkan keegoannya, terpaksa menurunkan keras kepalanya, kerana dia tahu teman-teman, kemana pun dia pergi, pasti ada secebis kamu ya di dalam hatinya. Kerana orang ini sudah menganggap kamu soulmate-nya si dia. Dan dia perlu menurunkan keegoannya untuk mendapatkan kamu kembali. Wow, di sini teman-teman, impatient ya. Seperti kartu Eight of Wands tadi ya, daripada energy Sagittarius. Saya menangkap dia seperti sudah kurang sabaran untuk mendapatkan kabar berita dari kamu, berkomunikasi dengan kamu lagi. Ini seperti pungguk yang merindukan bulan ya. Tidak mungkin ya seseorang ini dapat menggapai bulan itu. Maka ini menjawab ke tema, di balik kerinduannya. Dia tahu teman-teman, dia tidak akan dapat menggapai bulan ini. Maka di balik kerinduannya dengan perasaan yang begitu sedih ya, dia akan mengutarakan sesuatu kepada kamu dan kata-kata itu kita akan lihatkan nanti. Saya menangkap ke depannya nanti ya, kerana ada perasaan yang kurang sabaran dan juga berlandaskan kegairahan ini, semangat ini kepada kamu ya, dia akan cuba menurunkan keegoan dan keras kepalanya untuk mendapatkan kamu lagi. Di sini teman-teman, dia seperti seseorang yang sudah mendapatkan enlightenment, seperti mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mungkin daripada leluhur ya, malaikat pelindung, yang kalian perlu dipersatukan. Dia menyedari ketika mendapat pencerahan ini ya, orang yang dia inginkan adalah kamu. Okey guys, kita lihatkan ya. Kata-kata apakah yang ingin dia ungkapkan berlandaskan kerinduannya ini dengan hati yang penuh kesedihan. Kata-kata rindu dan kesedihan apakah yang ingin dia luahkan dari hatinya ke kamu saat ini? Berlandaskan kesedihan dan kesepian ini teman-teman. Kata-kata apakah yang keluar daripada hatinya? Sesuatu yang dia ungkapkan, sesuatu yang perlu kamu dengarkan melalui pembacaan hari ini. Would you leave me like this? Sorry. Would you leave me like the others? Dia seperti seseorang yang memiliki trauma ya. Dia merasakannya tindak tanduk kamu yang pergi meninggalkan, memberikan banyak triks, memberikan alasannya, seperti memberikan gambaran bahawa perkara yang sama akan berulang. Kerana dia sepertinya sudah banyak mengalami ya, experience, pengalaman, ditinggalkan.
ketika memiliki kekasih, memiliki pacaran, pasti akan ditinggalkan. Kini dia bertanyakan kamu, jauh di dalam hatinya, seperti ada ketakutan, keraguan. Apakah kamu juga akan meninggalkan diriku seperti yang lainnya? Dia takut ini berulang. Dan di sini teman-temannya, yang lain sudah pergi meninggalkan dirinya. Dan detik ini, dia tidak mahu kehilangan kamu. It is all too much bagi dia, teman-teman, dengan cara kamu yang seperti ini ya. Ada kalanya berkomunikasi, mungkin sedikit komunikasi, ada yang menarik diri, ada yang hilang-hilangan, ada yang sengaja ingin berikan pelajaran. It is all too much. Dia tidak dapat, walaupun melayan keegoan, kedegilannya, dia seperti tidak dapat beradaptasi dengan situasi ini. Menurut dia, teman-teman, ini cukup menyakitkan. This is all too much for this person, ya. Dia merasakan ini tindak tanduk yang cukup seperti tindak tanduk kamu yang cukup, bukan mencabar, tindak tanduk kamu yang cukup benar-benar meninggalkan kesan. Seperti itu, ya. I can't make a decision. Detik ini, teman-teman, jikalau kamu sudah memutuskan sesuatu, tetapi dari pihak dia, dia tidak dapat membuat keputusan itu. Apakah untuk benar-benar memberanikan dirinya datang cari kamu atau agree ya untuk memutuskan. Ini bukan keputusan yang ingin dia ambil. Saya menangkap teman-teman ya, orang ini tidak mahu bertemankan sepi ya, dan dia tidak mahu membuat keputusan yang terburu-buru. Apakah kata-kata lain ya berlandaskan kesedihan di hatinya, kerinduan di hatinya, sesuatu yang ingin dia luahkan kepada kamu. No one understand me but you. Menurut dia, teman-teman, walaupun ramai rakan-rakannya, ramai yang berkunjung ke rumahnya, tidak ada orang lain yang memahami dia seperti kamu. Saya lebih menangkap di sini ya, perbedaan kamu dengan orang lain. Ini bukan sekadar memahami, tetapi kamu banyak berkompromi. Kamu banyak bertolak ansur dengan orang ini. Banyak give and take dengan si dia. Maka ini menjadikan dia merasakan ya, tidak ada orang lain yang memahami si dia ketimbang kamu. Of course, it take you to understand him that well, ya, or her that well, sehingga kamu mampu untuk berkompromi. Jikalau kamu tidak memahami dia dengan cukup mendalam, maka kamu tidak akan bertolak ansur. Seperti itu, ya. Maka dia merasakan tidak ada orang lain yang membuatkan dia begitu nyaman ketimbang dirimu. Hanya kamu yang benar-benar, ya, memahami apa mahunya dia. Kita lihat lagi, ya. I long for your kiss. Orang ini sudah lama membayangkan, mengimajinasi, bercumbuan dengan kamu. Ini mungkin tidak pernah dilakukan ya, apatah lagi ya, mungkin ada yang tidak bertemu, tetapi sesuatu yang sering dia imajinasikan. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh kamu tahan ya, ini haknya si dia. Jikalau dia ingin berimajinasi bercumbu dengan kamu, itu haknya dia. Sesuatu yang mungkin sering dia lamunkan, sesuatu yang sering dia lakukan, ketika ya kerinduan ini sudah agak berlebihan. I need to hold back my true feelings for you. Atas alasan-alasan tertentu, teman-teman. Dia seperti secara tidak langsung ya, menjelaskan mengapakah sehinggalah detik ini dia masih memakai topeng ini, menyangkal perasaan sebenarnya dari kamu. Dan dia tidak menceritakan ya, mengapa dia menutupi perasaan ini dari kamu. Mungkin kerana ini adalah cinta terlarang, cinta yang terlalu berisiko, atau mungkin kerana keegoannya, dia tidak mahu terlihat lemah di mata kamu. Tetapi seseorang yang tidak mahu kamu cepat bosan dengan dirinya, maka dia akan memilih untuk tidak mengungkapkan kebenaran perasaannya kepada kamu. I need to hold back. Daripada perkataan I need to hold back, saya perlu untuk menyangkal perasaan ini ya. Saya menangkap dia melakukan ini mungkin demi sebuah kebaikan. Dia perlu, need, bukan want, teman-teman ya. Dia memang perlu untuk menyangkal perasaannya atas alasan-alasan yang mengarahkan kepada sebuah kebaikan. Saya tidak tahu, ini lebih sekadar menjaga egonya, teman-teman ya. Tetapi mungkin, saya tidak tahu, mungkin ada yang mengenali pasangan kalian, seperti itu. Jikalau kamu ada pasangan, atau kamu mungkin mengenali pasangannya. Maka ini sebuah hubungan rahasia yang perlu disembunyikan. Teman-teman, kamu perlu berbijaksana ketika mendengarkan readingannya. Jikalau kalian saling single, cuba lihatkan sudut-sudut yang lainnya. Apa yang membuatkan dia terpaksa memendam perasaan ini? Apakah kerana ada perbedaan kedudukan, perbedaan mungkin agama, budaya, usia yang membuatkan dia terpaksa menahan atau memendam rasa seperti ini? If I could go back in time, I would have handled us differently. Nah, ini seperti cinta yang sudah berjalan untuk beberapa waktu ya. Ada perkara yang dia sangat sesali di sini.
jikalau dia boleh pulang ke waktu dulu, teman-teman, dia mungkin akan mengendalikan hubungan kalian dengan lebih efektif lagi. Ada banyak perkara yang ingin dia lakukan kepada kamu, tetapi tidak dilakukan dengan baik. Ini sesuatu yang dia sesali. Di kala itu ya, mungkin dia memilih untuk memutuskan, tidak mengungkapkan kata-kata yang baik dengan kamu. Ini sesuatu yang membuatkan dia benar-benar sesali. Menurut dia, jikalau dia boleh mengulangi waktu itu, dia mungkin akan mengendali hubungan ini dengan jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya, maka ada perasaan yang cukup menyesal di sini. Maka ini juga mengarahkan kepada kerinduan ya, seseorang terhadap diri kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, kepada initial apa saja yang hadir kali ini. Baik teman-teman, initial yang hadir ya, ada letter D, X, Z, S, O, E, N, K, I, P, F, U, T, R, M, L, V dan juga letter C. Okay guys. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengikuti readingan utama saya di malam ini. Teman-teman, God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys malam nanti. Bye, take good care.